Ayo bos. Dituku dari dibeli dari pelanggan Sultan Mursyid, terbayar berapa juta bos? Terbayar berapa juta? 25. 25 juta berapa ekor? 3. 3 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini ada tamu dari Banjarnegara yang ingin membeli sapi-sapi dari pasar Pon Blora karena terkenal murahnya ini, guys. Enggak masalah, gembok baru enggak masalah. Yang ini. Ini 12. Mas, kalau di sini ini bulu panjang itu kurang bagus. Bulu panjang itu kurang bagus. Betina. Kira sih? Itu seperempat. Nah, peone iki. Iki. 7.600. Ini. 8 juta. Kowe padha 8. 8. Itu 8. Itu. Peto iki, Dik. Yo. 10.000. Nah, ini kisaran harga 7 jutaan. Saya ada yang tadi bos ya, 7 apa orang? Oh ini lur. Oh ini spekon ini. Kira bos ya bos ya? 8.000. 8.000. Yang merah yang berapa mas? Itu seperempat. Itu seperempat. 7 seperempat. Ini ada jenis pegone pirang juta nanti? 6 juta. Apa ini piroi? Garuti? Bos? Cakep bos. Cobelnya panjang loh. Sapinya cantik. Susah ya pak. Assalamualaikum saya Sultan Mursyid. Kali ini saya menemani mau cari sapi bibitan betina. Pironan deh ide. 5,5 5,5 juta. Ini rata-rata 5,5 juta. Ini terlalu lembut. Coba. Ini tak aneh. Gimana? Ini kan paling gandeng-gandeng. Ini yang gandeng-gandeng. Gandeng-gandengan. 5,5. Super ide. Piroi. 1000. Ayo. Kawan ku mah gale siji cilik lho. Gedhe sing niki ora patok semu iki. Ini di baru di harga 9 juta. Ini super lho. Kalau tomo
dan kita perlu cari lagi 12 setengahan. Ini 12 setengahan. Oh ini bosnya ini lihat. Mau lagi tuh. Wah. Angel pak. Dengan bandrol 5 ringgit 12 setengah ini. Tawar oleh. Tawar oleh. Nawar kan dari bos ya toh. Bos. Tapi ini kan jenis. Dia kan apa? Jenis. Ekon aja. Ini dibanderol dengan harga 12 setengah. Lur. Pironan, Pak? Oh, iki. Ya, ini kuwi. Piro? Lebih, Mas. Eh, lebih. Piro? Dua lebih, 20 lebih. Eh, tak tuno tuku lek kabeh. Iya. Iki, Ji. Iki. Eh. 15. 15. Iki pegone kira ngi piro? Pegone Pak karo bose karo tak mana sampe. 18 Bos, loro. 18 setengah. 18 setengah. 18 Bos. 18. Loro 18 Bos. Sae, kok lagi dinego iki kok piye iki kok? Ini 14 juta, 14 juta, 15 juta, dan 13 jutaan. Nah, ini dari pasar sapi Blora. Ini ada 15, 15 setengah. Nah, itu yang pekon ini dibanderol 15 setengah. Ora umum apa itu las iwa? Mas, 15 setengahan. Eh? Iya pak. Ini minta 16.5. Wah, kegedean ini loh, piro ini? Ini 14.5. 14.5 ini. Ini mau syuting itu mas. Ini lur, rego sapi paling murah lur. Nah, di pasar sapi Blora ini dibanderol dengan harga 15 setengah. Nah, ini jenisnya pegon. Iya pak. Mbah, mana ben di anu? Nah, ini piro mas? 15 setengah. Podo podo. Ono sayange sing dibutuh ya cilik kok aku ora no. Lah cilik-cilik. Ora kok gedhe. Yo variasi lur kondisi suasana pasar sapi Pon Blora. Harganya relatif agak ekspensif. Ngepon lur. Ini jenis peranakan ongole. Pegon, anak-anak ongol dan lain sebagainya. Nah, ini kita tamu dari Kebumen, Jawa Tengah. Eh, kok sorry, Banjar Negara ini. Yang mana? Ini terbeli di pasar sapi Pon Blora. Payu bos, dituku dari dibeli dari pelanggan Sultan Mursyid, terbayar berapa juta bos? Terbayar berapa juta? 25. 25 juta berapa ekor? 3. 3 ekor dari konsumen dari Kebumen. Nah, inilah sapi-sapinya. Ini udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada udah dapat koleksi 7 ekor dari pasar sapi Pon Blora. Nah, semoga dengan membeli bibitan dari pasar Blora mendapat keuntungan yang istimewa super. Salam ngari dari saya. Walu setengah itu apa lah? Beda abang arep putih deh.
rasanya sekitarnya lah siap. 8.5. Pitu. Akhirnya dia awan-awan deh. Awan-awan loh. 100. Pitu 300. 8 300. Ono sawan loh. Kotor Allah. Nih, yang namanya Mas Sultan ini, Bu. Halo. Tambah temen nih. Ini dibanderol dengan harga 8.300.000 dari Pasar Sapi Pon Blora. Cocok sama petas di, Bang.